Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, hashtag ini baru berani. Hashtag ini baru berani. Kamu kasih hashtag banyak-banyak. Masih famous nih, ini baru berani. Okey. Sekarang ini kita mau tengok berani atau tidak Anwar Ibrahim untuk buat pembersihan di dalam kabinet yang bakal dia buat. Hashtag ini baru berani. Betulkah dia beranikah untuk memastikan kabinet Anwar Ibrahim, kerajaan perpaduan Anwar Ibrahim ini bersih? Hashtag ini baru berani. Okey. Isu pelantikan untuk timbalan Perdana Menteri, untuk isu pelantikan juga untuk menteri-menteri kabinet, sekarang ini menjadi sangat viral. Kenapa? Beranikah Anwar Ibrahim untuk tidak melantik mereka yang ada isu mahkamah, yang ada kes mahkamah, sama ada sudah dijatuhkan hukuman atau belum, ataupun mereka masih lagi menunggu keputusan ataupun dalam sedang pembicaraan? Beranikah Anwar Ibrahim tidak menamakan mereka sebagai menteri kabinet? Hashtag ini baru berani. Kita tunggulah nanti. Tapi saya fikir Anwar Ibrahim akan melakukan yang terbaik. Isu pelantikan ahli parlimen didakwa di mahkamah ke kabinet akan dibincang. Kalau saya tak payah bincanglah. Datuk Seri Anwar tak payah bincang. Kalau yang memang sudah ada kes mahkamah, janganlah kasih jadi menteri kabinet. Banyak lagi yang bersih yang tiada dalam kes mahkamah. Cadangan untuk tidak melantik ahli parlimen yang didakwa di mahkamah sebagai anggota kabinet akan dibincangkan secara terperinci dengan parti yang menyertai kerajaan perpaduan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan pendirian daripada Pakatan Harapan PH dalam isu itu adalah jelas, iaitu tidak melantik mana-mana ahli parlimen yang didakwa di mahkamah ke dalam kabinet. Jadi itu sudah satu yang jelas. Harap-harap jangan labah. Banyak lagi yang tiada masalah, tiada isu dalam mahkamah. Daripada Barisan Nasional sebagai contoh, ada 30 ahli parlimen. Kalau cari 10, tangkanlah tiada 10 yang bersih di dalam Barisan Nasional. Kemudian di dalam GPS, GPS okey. Jadi yang tiada isu mahkamah itu yang harap-harap Anwar Ibrahim kasih lantik. Bagaimanapun katanya, memandangkan pentadbiran yang dibentuk ketika ini adalah kerajaan perpaduan, beliau perlu berbincang terlebih dahulu perkara itu dengan parti gabungan yang lain. Itu ada dibangkitkan katanya. Kalau dalam kalangan PH, pendirian kita jelas. Tapi oleh kerana ia babitkan isu kerajaan perpaduan, kita perlu berbincang dengan parti gabungan. Yang membezakan adalah apabila hukuman dijatuhkan, apabila ada pendakwaan, jika ikut pendirian PH, sukar untuk kita teruskan dilantik sebagai anggota kabinet katanya. Tapi bagi saya ruang untuk berbincang dengan parti dalam kerajaan perpaduan ini. Secara terperinci katanya dalam satu sidang media pertamanya selepas dilantik menjadi Perdana Menteri di sini hari ini. Ditanya mengenai pelaksanaan manifesto yang berbeza dalam kalangan gabungan dalam pentadbirannya, Anwar memaklumkan akan memberi tumpuan kepada beberapa isu utama yang dibangkitkan semua gabungan dalam manifesto masing-masing. Contohnya, katanya ada beberapa isu teras yang kita tidak boleh kompromi, yaitu isu takbir urus yang baik, usaha anti rasuah, kebebasan kehakiman, dan lebih penting adalah kebajikan rakyat biasa, termasuk isu kos sara hidup yang akan diuruskan secepat mungkin. Tidak banyak perbezaan dalam isu teras. Ada niat yang baik dalam semua manifesto. Namun cabaran adalah mengenai komitmen untuk melaksanakannya. Seperti rasuah yang menjadi endemik dan bagaimana mengambil tindakan berkesan untuk menghentikannya, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey, jadi kita nantikan
apakah siapakah yang akan dilantik? Pada pendapat saya saja, pada pendapat saya, sebab saya bukan termasuk di dalam orang-orang yang bakal dilantik jadi menteri kabinet, jadi saya boleh beri pendapat sebagai rakyat Malaysia. Saya berpendapat Datuk Seri Anwar Ibrahim, janganlah kasih nama mereka yang ada kes mahkamah. Lagipun ya, secara jelas saja, secara terang-terangan, di dalam orang-orang yang mungkin dilantik sebagai menteri kabinet dalam Barisan Nasional, tidak lama lagi adalah Barisan Nasional orang-orang UMNO. Jadi tidak lama lagi, tuan-tuan dan puan-puan, ada pemilihan baru di dalam UMNO. Jadi orang-orang yang ada terpalit dengan kes mahkamah ini kebanyakannya orang-orang besar di dalam UMNO. Belum tentu lagi dorang ada jawatan lagi besar di dalam UMNO. Jadi untuk jaga dorang punya hati, tidak semestinya untuk bagi dorang jawatan menteri. Sebab tidak semestinya dorang masih lagi ada jawatan nanti di dalam UMNO Barisan Nasional. Jadi kerana itu bagi saya, pendapat saya, tidak payahlah jaga hati dorang, jangan tidak payahlah takut sangat. Ini kan kerajaan perpaduan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Jadi pilihlah bah daripada yang masih bagus, tiada kes mahkamah, supaya orang pun yakin, orang pun akan cakap hashtag ini baru berani. Orang pun akan cakap hashtag ini baru berani. Ini baru betul, lakukan yang betul. Ada pula daripada parti, daripada komponen gabungan, daripada Barisan Nasional, kalau mau kasih calon, siapa yang kasih calon, siapa yang jadi menteri, kamu kasih calon lah bah yang bersih, kasih calon lah yang tidak terpalit kes mahkamah, kasih calon lah yang belum lagi didakwa di mahkamah, barulah tidak pening-pening kerajaan perpaduan. Kalau indah nanti jadi lebih pening lagi kerajaan perpaduan. So, apa pendapat kamu? Terpulang kepada kamu. Itulah pendapat saya. Saya mohon Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mempertimbangkan supaya memilih hanya mereka yang betul-betul bersih. Mulakan dengan betul sekarang ini. Ini betul-betul mau dimulakan dengan betul sudah. Sampai bila baru mau dikasih mula? Kalau bukan sekarang. Sampai bila? Kita mau reformasi kan? Jadi kalau mau reformasi, kena hashtag ini baru berani. Saya percaya sejak dari dulu Anwar Ibrahim seorang yang berani. Sejak dari dulu Datuk Seri Anwar Ibrahim seorang yang memang sangat-sangat hebat. Saya percaya Anwar Ibrahim akan hashtag ini baru berani. Sudah banyak bukti yang dinyatakan oleh kehidupan Datuk Seri Anwar Ibrahim bahwa dia seorang yang sabar, berani, teguh, pendirian yang tetap berfokus dan tidak pernah goyah. Kita lihat nanti, kita doakan yang baik-baik untuk Perdana Menteri baru kita ini, kita doakan untuk kerajaan baru ini. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi.